guys, bersua lagi dengan saya sudah sebastinya Ronel Channel. Alright guys, hari ini saya ke bawah pula. Kemarin dulu di atas, di Titas. Hari ini saya ke bawah ya. Saya ada urusan di Bank Muamalat Kota Kinabalu. So sambil-sambil itu, sebelum saya pulang ke KB, saya ronda-ronda dulu di Center Point. Ya, yeah. Center Point sudah lama tidak pergi. Mau cari tandas dan tidak jumpa guys. Jadi si kawan saya ada di belakang sana. Saya tidak tahu apa mau buat. Saya cuci-cuci mata lah menengok. Hari ini guys, tanggal 28 hari bulan 12/2021. Memang sudah cukup lama tidak jalan-jalan. Busy. So hari ini ada kesempatan ini kita layan lah. Tu nak kawan saya sudah naik 2 orang. Guys, kalau bagi orang jauh dari Kota Kinabalu ni dapat masuk sini pun kira enjoy lah guys kan. Jadi kita layan lah. Ini dia keadaan pada ketika ini, jam 3.50 lebih kurang. Suasana seperti biasa saya rasa, ataupun mungkin sedikit mood Christmas ada lagi. Ada yang masih pulang berhari Christmas di kampung barangkali. Ada juga yang tinggal di sini. Jadi barangkali ini mereka-mereka lah ini. Guys, kita cuci mata dulu guys. Banyak t-shirt murah-murah, RM14, 90 sen. RM11 saja guys. Ini kalau budak-budak ni memang suka ni. Saya yang sudah bapa budak pun tertarik juga dengan dia punya desain baju ni. Dengan dia punya lukisan dia. Cantik guys. Baju budak pun lawa-lawa guys. Tapi lama sudah tidak budak. RM10, cantik. Wah, sudah pusing-pusing guys. Kami menghala keluar. Alright guys, selesai sudah kami ronda-ronda di Center Point. Kami puas lah, puas melihat-lihat, menengok-nengok. Saya dapat pasut satu. Apa kau dapat ya? Tunjuk, tunjuk dong guys. Nah, dia dapat apa? Minyak wangi kan? Minyak wangi yang paling wangi di dunia.
Dia kena scam. Kamu nih, apa dapat? Dia ada. Dia dapat asap. Halo guys. Selesai di center point tadi guys. Tapi dia tidak komplit kalau tidak datang dulu pasar Filipina. Jadi wajib. Jadi saya tadi baru beli itu kuih sakui. Saya favorit itu wajib tuh. Kalau saya pergi pasar Filipina di KK ini saya mesti beli kuih sakui. Lepas ni mungkin pergi beli ikan, sayur, buah lebih kurang. Tapi sebelum itu kita panaskan badan dulu. Kita terkena dulu ni bakso sama kopi o. Sebab kebetulan sekarang time hujan, panas. Dengan saya punya sahabat-sahabat ni. Ayo ya, Mami. Mami. Hai. Itu dia. Itu dia guys, saya punya sahabat. Masing-masing kesibukan kena hujan. So, itulah. Kena panaskan badan dulu ya. Ayo ya. Okey. Masing-masing sudah dapat apa itu? Mie goreng seafood. Okey. No. Masing-masing dengan dia punya kesukaan. Jadi saya punya tadi bakso guys. Si kawan apa kau makan? Soto ayam. Nah, itu dia soto ayam bakso dengan mie goreng seafood. So okey, saya tunjukkan seketika keadaan di pasar Filipina pada petang ini guys ya. Itu dia. Sangat meriah guys. Selamat menyambut selera. Terbaik. Selesai sudah misi makan tadi. Badan sudah panas. Ada tenaga balik untuk berjalan. Jadi kita terus ke bahagian ikan. Kita bawa pulang untuk lauk di rumah nanti. Ini pun sudah petang nih guys. Jauh nih nak pulang KB. Nah, kita cari si kawan kita. Mana dia duluan sudah tuh. Ikan banyak guys, fresh ikan dia. Kulit. Sudah tunas si kawan sedang mencari-cari. Ada jumpa. Ikan aku tahu. Si kawan mau beli itu mangga sama rumpai laut. Apa nama? Lalatok. Hai. Apa kau dapat? Mangga. Oh, dia dapat mangga. Ini yang paling sedap. Beli apa nih? Beli yang tuna. Sangat meriah guys. Riuh rendah di pasar nih. Ya. 16 sepiringan. 5 ringgit ya kata guys. Kiri kanan bercakap harga. Lama-lama saya jadi pening. Si kawan pun jadi pening. Apa dia? Ikan. Ikan mana?
Akhirnya si kawan pun jumpa ikan kerisik juga jadi pilihan dia. Ikan kerisik. Bukanlah. Hai. Oh, ikan apa? Ikan apa tadi, Kak? Ikan uji rasid. Oh, ikan uji rasid. Nah, ikan uji rasid. Selesai di pasar ikan, guys. Jadi bersebelahan dia pasar sayur. Jadi kita lanjut cari sayur. Nah, ini keadaan pemandangan di pasar sayur, guys. Pasar sayur, pasar Kota Kinabalu lah, bukan pasar besar ya. Di siring-siring laut tuh, orang keke tahu lah tuh. Ini buah-buahan. Tetap rancak, walaupun masih mood Christmas, walaupun hujan-hujan. Tapi semakin berkurangan sudah hujan nih. Jadi si kawan ini mau cari buah salak, tapi macam tiada. Saya tanya seseorang tadi, katanya kemarin ada. Ini sekarang tiada. Bukan musim dia kata. Jadi cuci-cuci mata dulu lah. Nah, macam-macam jenis kerupuk. Nah, ini pun wajib ini, guys. Saya sudah beli, tidak banyak lah, harga 30 ringgit. Bolehlah untuk satu kali makan, habis itu. Nah, rambang mata saya menengok ini kerupuk. Tapi apa boleh buat lah. Nah, dia cukup modal, guys. Alright, demikianlah, guys, kami punya persembahan pada hari ini daripada bank, kemudian Morda Ronda di Center Point, kemudian lajak pergi pasar malam Filipin. Minta maaf lah cakap Filipina, tapi orang selalu panggil di pasar malam Filipin. So pusing punya pusing, kami tidak tahulah apa-apa yang kami dapat lah kan. Inilah untuk dibawa balik ke rumah pada hari ini. Oke, guys, terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua baik-baik saja. Take care, bye-bye. Eh, mana kawan saya yang lain? Mana? Okay, takut hilang. Bye-bye, guys. Bye. Alright.